Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan resepi cucuk udang yang rangup di luar dan lembut di dalam. Saya juga akan kongsikan resepi kuah kacang yang mudah dan hanya menggunakan bahan yang biasanya ada di dapur sahaja. Untuk bahagian yang pertama, mula-mula sekali kita akan sediakan bahan untuk kuah cucuk udang dulu. Panaskan sedikit minyak masak dan gorengkan kacang tanah. Kacang tanah ni saya goreng banyak ya. Sebab untuk buat simpan sekali, goreng sehingga kacang tanah masak dan berwarna perang, angkat dan biarkan sejuk dulu. Saya tak buangkan pun kulit kacang ni sebab ada orang kata pahit kan. Dia cuma akan pahit kalau kacang tu kita goreng terlalu lama dan terlalu perang. Bila dah sejuk, seterusnya saya akan kisarkan kacang tanah tadi dengan menggunakan food processor. Kisarkan secara kasar sahaja. Kalau anda nak tumbuk pun boleh. Kacang tanah ni banyak ya. Saya hanya akan gunakan setengah cawan saja nanti. Ketepikan dulu. 3 biji bawang merah bersama dengan 1 ulas bawang putih kita akan hiris secara kasar. Boleh belahkan kepada 2 ataupun 4 bahagian. Panaskan sedikit minyak masak dan gorengkan bahan yang kita hiris kasar tadi iaitu bawang bersama dengan cili kering. Cili kering ni kalau boleh anda potong-potongkan dulu ya. Ni saya tak potong pun. Goreng sehingga lembut dan bawang nampak sedikit layu. Antara 2 hingga 3 minit. Angkat dan biarkan sejuk dulu. Tapi ni saya biarkan suam saja. Masukkan ke dalam balang blender bersama dengan sedikit air. Lebih kurang setengah cawan. Dan kisarkan sehingga halus. Di dalam kuali, panaskan minyak masak anggaran 1/4 cawan dan tumiskan bahan yang kita kisar halus tadi. Untuk kuah cucuk udang ni, dia tak sama macam kuah nasi uncik. Dia tidak menggunakan serai, halia ataupun lengkuas. Masak sehingga terbit minyak, gunakan api perlahan dan sentiasa dikacau dengan kerak. Bila dah terbit minyak, masukkan 1/2 cawan air bersama dengan 1/2 cawan kacang yang kita kisar tadi. Baki kacang tadi saya simpan sebab ada banyak. Masukkan sedikit garam bersama dengan 2 sudu besar gula merah ataupun gula Melaka. Gula ni akan menggelapkan warna kuah ni ya. Bersama dengan air asam jawa anggaran 1 hingga 2 sudu besar. Kacau sebati dan bila nampak mendidih sedikit, anda boleh lihat kepekatan kuah kacang tu dan boleh tambahkan antara 1 hingga 2 sudu besar kacang kisar jika perlu. Tapi saya tak tambah dah. Dan waktu ni anda boleh rasa. Kalau dah secukup rasa, tak perlu tambah apa-apa. Tapi ni saya tambahkan 1/2 sudu besar gula pasir sebab gula merah tadi dia tak manis ya. Dan juga sedikit garam. Ini pun bergantung pada cita rasa anda. Kuah ni, waktu ni dia nampak macam cair lagi ya. Tapi bila dia sejuk nanti, dia akan semakin pekat. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau anda nak tambahkan 1 hingga 2 sudu besar kacang tu pun boleh ya. Tapi katakan waktu sejuk nanti kuah ni jadi terlalu pekat, anda boleh tambahkan sedikit air panas dan panaskan balik kuah tu. Matikan api. Untuk bahagian yang kedua, kita akan sediakan cucuk udang pula. Seikat kucai yang telah pun dicuci bersih, saya akan hiris kepada panjang yang lebih kurang 1 inci. Saya gunakan 2 cawan tepung gandum, masukkan ke dalam mangkuk bersama dengan 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil gula, itu tips untuk merangupkan cucuk, sedikit serbuk kunyit dan masukkan anggaran 1/2 cawan air sejuk dari peti ais. Saya masukkan sedikit demi sedikit sambil mengacau. Keseluruhan air yang saya gunakan adalah 1/2 cawan. Penggunaan air sejuk juga adalah satu tips untuk merangupkan cucuk. Kacau hingga sebati dan sehingga mendapat kepekatan yang begini. Seterusnya, masukkan 1 mangkuk kecil udang. Udang yang kita gunakan untuk membuat sayur tu bersama dengan kucai. Dan 1 mangkuk kecil taugeh. Ini terpulang kalau anda nak letak banyak ataupun sikit ikut cita rasa anda.
dan gaulkan semua bahan ini hingga sebati. Beginilah tahap kepekatan bancuhan cucur kita. Rehatkan adunan pada suhu bilik saja lebih kurang 30 minit supaya semuanya bergaul sebati. Panaskan minyak masak secukupnya di dalam kuali. Kita akan mula menggoreng cucur. Basahkan sedikit jari anda dan boleh cucurkan dengan menggunakan jari. Kalau nak gunakan sudu pun boleh. Tapi di sini saya gunakan jari saja ikut cara seperti yang mak saya buat. Tunggu bahagian bawah tu mulai masak sedikit barulah diperbalikkan cucur. Ini untuk mengelakkan cucur tu dari melekat pada kuali. Gunakan sudip dan lerai-leraikan cucur supaya dia juga tidak melekat antara satu sama lain. Balik-balikkan dengan kerap dan bila kedua-dua belah bahagian telah masak ke pirangan, bolehlah diangkat dan ditoskan minyaknya. Ulangi proses yang sama sehingga habis kesemua adunan kita. Bila dah siap menggoreng, cucur udang sedia dihidang bersama dengan kuah kacang. Cucur udang ni rangup pada bahagian luar dan juga lembut pada bahagian dalamnya. Walaupun setelah sejuk, dia tak jadi liat ya. Sekarang saya nak testing cucur udang ni yang dicicah dengan kuah kacang dan anda boleh dengar kerangupan cucur ni. Selamat mencuba semua.